Ah, dah bangun. Soalan untuk orang ramai lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita nak semayang di masjid ke balasoh boleh? Jawabnya dua-dua boleh. Asalkan jangan paloh dan jangan sampai kita tinggal, orang tak boleh nak kerja jemaah kerana tak cukup orang. Nampak lagi? Sebab kata kita zaman kita ni aduk topak ngaji macam aduk macam nadah boleh keras semayang ni tu. Nah, banyak hal, banyak tugas. Nah, jangan kita tinggalkan masjid kapung kita sehingga tak cukup orang untuk diri jemaah, haram. Kemudian suami curang. Curanglah. Curang ke curai? Curang. Tadi dia kata curai. Curang. Dah, ada apa dah? Suami curang. Bolehkah isteri minta cerai? Dengar baik-baik. Ayyuma mar'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin. Fal jannatu haramun 'alaiha aw kama qala, mana-mana isteri yang sengaja minta cerai dari suaminya tanpa kejahatan apa-apa, maka tidak, dia diharam masuk syurga. Maknanya masuk neraka lah, bukan balik semula tupak ni. Tak, masuk neraka lah, go to hell. Malainkan jika dibenarkan syarak. Ada lima perkara biasa yang boleh menyebabkan orang perempuan boleh minta cerai. Lima sebab dan tidak dosa. Faham lagi? Yang pertama, suami tidak beri nafkah. Tak beri nafkah. Makan minum pakaian tak beri. Dan yang kedua, suami melarang melakukan yang wajib. Larang tutup aurat, larang pakai tudung, larang semayang, larang puasa contoh. Yang ketiga, suami suruh buat haram. Suruh minum ketung, suruh liwat dan sebagainya. Faham lagi? Yang keempat, suami dera. Dera maksudnya sampai patah terajang, pecah muka bini, tempak tumbuk, faham? Boleh minta cerai. Okey? Yang kelima, suami dipenjara. Nah, ada negeri yang 3 tahun, ada negeri yang 4 tahun, boleh minta cerai. Faham? Kalau penjara 2 bulan, tak bolehlah minta cerai. Nah, itu di antaranya. Kalau suami curang, kita tegur suami. Kalau suami tak jadi apa juga, masih berbuat benda yang haram, maka kita minta pihak mahkamah syariah kaunseling suami. Tak, dia degil juga, maka terpulanglah kepada kita ada alasan yang munasabah. Ada lagi soalan? Dia ada.